komen TMJ selepas Johor Darul Takzim berjaya menewaskan Selangor FC. Pemilik kelab Johor Darul Takzim, Tunku Ismail memberi komen selepas pasukannya JDT berjaya mempertahankan rekod tanpa kalah dalam Liga Domestik dengan menundukkan Selangor FC 3-0. JDT beraksi hampir 3-4 hari sekali, menentukan sebaik mungkin pemain yang bakal diturunkan adalah amat penting. Tiga mata ini penting tetapi fokus pasukan adalah satu aksi ke satu aksi kerana musim masih panjang. Syabas JDT. Kami bersama tidak kira apa dan terus bekerja keras. Ia tidak pernah berjalan secara pecut, ia adalah maraton. Fokus aksi seterusnya. Alhamdulillah. Aksi seterusnya JDT bakal menerima kunjungan pasukan K-League Ulsan HD di Stadium Sultan Ibrahim dalam aksi Asia Champion League Elite pada 5 November ini. Rekod kurang baik Ulsan di ACL tanpa sebarang kemenangan dan mata pasti menjadi kelebihan serta momentum terbaik buat JDT untuk mengutip mata penting dalam aksi kali ini. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.